Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. As-salatu wassalamu ala sahibil kamal wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi la yanfa'ul mal. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Hadirin, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam Indonesia yang subur dan makmur kini 80% dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Perekonomian kita saat ini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan dan menyebabkan kita memiliki hutang 4.000 triliun, sehingga setiap bayi yang baru lahir di pundaknya terdapat hutang 7,5 juta. Pendidikan Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat Malaysia kini malah terpuruk dan terbelakang, bahkan berada pada urutan 110 dari 117 negara di dunia. Eksesnya, hadirin, tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah, tidak sedikit guru-guru yang berdemonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas output yang tidak siap berkompetensi di kancah global. Pengangguran merajalela, kemiskinan terus membengkak, bahkan yang lebih memilukan, memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata, hadirin, 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Kini timbul pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi, hadirin? Salah satu jawabannya, karena kita memiliki SDM yang rendah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Mempersiapkan Kualitas SDM di Era Global, dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
kita itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sababun nuzul ayat tadi menurut Imam Asy-Syuyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad Ibnu Abi Waqqas menjelang wafat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, sedangkan pewarisku hanya seorang anak wanita. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana 1/3 saja ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, tidak boleh. Seraya berkata, innaka antadhara warathakal agniya khairun antadharhum alatayyatakaffanunan nas. Jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik jika kamu meninggalkan dalam keadaan kekurangan, sehingga ia menggantungkan dirinya terhadap orang lain. Hadirin, kita kaji lebih dalam. Dalam ayat di atas diawali dengan kalimat wal-yakhsha. Secara semantik, al-wawu atifah, yakhsha fi'lun mudhari'un majrurun billamil amri. Istimbatnya adalah yakhsha shighatul amri, sedangkan kaidah usul mengatakan al-aslu bil amri lil wujub, asal pada perintah menunjukkan wajib. Dengan demikian hadirin, wajib bagi kami saudara saudari dan seluruh insan-insan yang beriman untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang dalam keadaan lemah. Lalu, lemah apa yang harus kita khawatirkan? Profesor Dr. Habibi menjawab, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan lemah akidah. Dampak dari kelemahan tersebut hadirin berpengaruh pada kualitas SDM dalam pembangunan bangsa. Dr. Yusuf Kardowi menjelaskan, Islam saat ini tengah menghadapi persoalan besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebutuhan dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Maju pun menegaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya hadirin, Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan, kebutuhan dan keterbelakangan. Jujur kita harus mengakui, kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh China yang komunis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taoisis. Dampaknya hadirin, kita hanya akan menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak pesimis, pikirannya kotor, sifatnya diktator. Bahkan dari kelemahan tersebut hadirin, kita akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Terbukti hadirin, tidak sedikit anak-anak muda yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan. Tidak sedikit anak-anak muda yang gemar menghisap ganja. Tidak sedikit anak muda yang hobi melakukan judi. Yang lemah
pandangan Islam dalam membentuk SDM yang berkualitas? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Safwatut Tafasir menjelaskan, man jama'al iman wal ilma rafa'allahu bi imanihi darajat thumma rafa'allahu bi ilmihi darajat. Barang siapa yang mengumpulkan iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya beberapa derajat. Sejalan dan sejalin dengan penafsiran tadi, Profesor Dr. Quraish Shihab pun menjelaskan kalimat iman dan ilmu disebut secara beriringan dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia yang beriman tapi tidak memiliki ilmu, maka ia akan lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang pintar tapi tidak memiliki iman, maka ia akan jahat, buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas hadirin, Albert Einstein pernah
mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah dusta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian, untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat yang brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita dituntut mencetak orang-orang benar, insan-insan yang beriman, dan individu-individu yang berakhlak mulia. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka kami mengusulkan, pertama, kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan, pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti harus diberikan porsi yang besar dalam kurikulum nasional kita. Kedua, kepada orang tua, didik anak-anaknya dengan pendidikan keimanan dan akhlak. Ketiga, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita ikut berpartisipasi sesuai skill dan profesi kita masing-masing. Jika hal ini telah kita lakukan, insya Allah bangsa kita memiliki generasi yang cerdas dan berkualitas. Dari ayat di atas dapatlah kami simpulkan, untuk membangun bangsa ini dari keterpurukan dan keterbelakangan diperlukan manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tersebut diperlukan kerjasama, sama-sama kerja semua pihak. Dan mari kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan iman dan ilmu kepada kita. Bagaimana doanya? Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa hidayata wa tawfiqa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak dihidupkan?